sekilas review perjalanannya ya. Waktu tempuh kita dari pom bensin unit 10 yang kita sudah lewati tadi itu dari situ sampai ke tempat wisata ini kayaknya sekitar 10 menitan lah nyampe. Tempatnya nih. Kita sudah sampai di tempat wisata di unit 10 Tanah Abang yang dikasih nama Deko Deko. Kita sudah sampai. Nah, ini bagus tempatnya nih. Ini sudah bisa selesai panen, jadi seperti ini keadaannya. Kita lihat-lihat ya sekitar. Bunga-bunganya biasanya ini jauh lebih cantik lagi nih kalau lagi semua pada tumbuh kembangnya. Ada ayunan di dalam kawasan itu ya. Berapa ayunannya? 1, 2. Wallet ya, keren. Nah, di sini bagus nih, banyak ini spot-spot untuk selfie-selfie ya, yang lebih selfie. Ini banyak sih tempatnya. Ini lagi pembibitan, banyak kembang-kembangnya yang mesti ditanami lagi ya, supaya cantik lagi tempatnya. Ini ada tempat sampah nih, bagus nih, tidak sembarang buang itu sampah ya. Kasihan tempatnya nih kalau kotor. Di sekitaran, di sekelilingnya ini daerah persawahan ya, lagi pangkas rumput. Kita bisa langsung panen kayaknya, bisa di tanami padi ini kan, yang diserang habis padi baru tanami melon atau semangka. Nah, ini tempat ini gerbang nih, kali aja yang lewat situ bisa tembus ke mana ya, ke alam lain ya. Oke.
Gajah. Gajah itu gerbangnya. Kayaknya perlu perawatan kembali ya tempatnya, terlihat lebih safety, aman buat pengunjungnya. Bagus nih tempatnya kalau dirawat dulu lebih baik lagi. Yang lalu sih sudah bagus sih, mereka perbaiki, cuma tidak datang di waktu itu ya untuk dokumentasi. Ya agak telat sih, jadi dapatnya pas kita datang dapat yang tempat yang ini ya, perlu perbaikan ya. Oh ini itu bekas melon ya, semangka. Oh ini ditanam semangka kemarin, panen kemarin. Tempat nongkrongnya banyak di sini. Benar, romantis benar nih tempatnya nih kalau buat nongkrong. Panas. Enggak pak. Aku jalan-jalan seperti ini kayak aku ada di ini kawasan apa, Taman Kota di Ampana ya. Tuh bagus itu kawasannya, kota rapi seperti ini kira-kira. Nih buat yang mau sholat di sini ya, buat sholat ada bisa dibilang aula ya, tempat pertemuan situ buat kumpul-kumpul. Yang ini yang namanya gede-gede ya, tempat tongkrongan. Nah, kita sudah kelilingi semua ya itu lokasi ini. Nah, seperti ini gitu keadaannya.